Pemirsa, puluhan rumah warga di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, warga sempat dikejutkan dengan suara gemuruh. Lebih dari 20 rumah warga di dua RW, tepatnya di RW 01 dan 09 di Kampung Cangkuang, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, rusak akibat diterjang angin puting beliung. Jumat pagi, warga bahu-membahu membereskan material genting yang tersapu angin dan mulai memperbaiki sementara rumah yang rusak akibat terjangan angin. Kerusakan sebagian besar terjadi pada bagian atap. Meski demikian, banyak juga rumah warga yang alami keretakan pada bagian dinding. Menurut warga, angin puting beliung menerjang pemukiman mereka pada Kamis kemarin sekitar pukul 15. Sebelum menerjang pemukiman, warga sekitar sempat mendengar suara gemuruh seperti gempa yang disusul dengan hujan deras dan angin kencang. Sekitar jam 3.15-an. Ya, itu kondisinya pada saat hujan besar atau gimana? Pertamanya gerimis, terus ada angin, hujan, kayak ada gempa gitu, gemuruh di luhur teh. Berusut atau luhurnya pada berjatuhan. Seng pada berterbangan ke depan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerusakan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.